Susulan kejadian Exco Pemuda MIC Pusat ditembak di Kajang semalam, polis tidak menolak kemungkinan serangan bermotifkan dendam lama. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Bakri Zinin, bagaimanapun berkata, motif sebenar hanya akan diketahui sebaik keterangan mangsa diambil. Tentang motif, tentang suspek-suspek yang di you know. So kita minta kerjasama dengan orang ramai untuk membantu kita dalam penyiasatan kita. Tambah beliau, selain meneliti rakaman kamera lita tertutup CCTV di tempat kejadian, pihaknya juga sedang menunggu laporan ujian balistik bagi mengetahui jenis senjata yang digunakan. Dalam kejadian 6.45 petang semalam, Kalai Rasu cedera ditembak di perut dan tangan kirinya oleh seorang lelaki menggunakan pistol automatik. Penyerang memakai topi keledar. Kejadian berlaku ketika mangsa sedang minum bersama rakannya di sebuah kedai kopi di Jalan Datuk Harun, Kajang.